Halo teman-teman, balik lagi di channel UPE Gaming. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman yang banyak sekali bertanya di video yang pas saya ngedraw King of Fighter, katanya bang kok gak dikasih Leona gratis nih, muntunnya bohong ya. Nah jadi di sini kita akan membahas tuntas bagaimana cara kalian bisa mendapatkan skin Leona gratis. Dan buat teman-teman yang udah dapat Leona, teman-teman bakalan dapat skin juga, tenang. Jadi kita lihat dulu di event sini. Nah, jadi buat teman-teman yang belum pre-order di tanggal 13 kemarin, coba teman-teman langsung pre-order sekarang, karena nanti tanggal 22 Agustus, teman-teman bisa klaim 2 stem secara gratis. Nah, jadi di tanggal 22 Agustus nanti, baru ada eventnya biar teman-teman bisa selesaiin questnya. Di sini saya tunjukin questnya seperti apa ya. Nah, jadi di tanggal 22 nanti teman-teman bisa mendapatkan stem tambahan selain yang teman-teman dapatin 2 stem yang sudah kalian pre-order. Di sini dengan hanya login pada tanggal 22 Agustus nanti teman-teman akan mendapatkan 1 stem di sini. Dan kemudian bentuk tim dengan teman mainkan 1 pertandingan di mode klasik maupun ranked, teman-teman akan mendapatkan 1 stem. Setelah itu, teman-teman share hasil pertandingan kalian, maka teman-teman akan mendapatkan 1 stem. Berarti totalnya sudah ada 5 stem. Dan di sini teman-teman harus top up minimal 100 diamond. Maka teman-teman akan mendapatkan 2 stem. Berarti sudah 7 stem ya. Kemudian berikutnya, teman-teman tinggal menghabiskan 225 diamond. Maka teman-teman akan mendapatkan 2 stem. Berarti totalnya 9 stem. 1 stem lagi mungkin teman-teman bisa pakai diamond. Karena seperti dulu juga gitu, teman-teman cuma dikasih 9 stem doang. Sisanya 1 stem, teman-teman bisa draw pakai diamond. Dan itu harganya sekitar 200-an diamond doang kalau kita draw yang satu kali ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan 1 stem gratis dari share-share kode, itu memanggil kembali teman-teman yang lama untuk bermain Mobile Legends kembali. Maka teman-teman akan mendapatkan stem. Nah kalau teman-teman mengikuti event tersebut, maka teman-teman tidak perlu menggunakan diamond di sini. Dan harga 1 stem itu adalah 1 kupon ya. Nah ini kuponnya, KOF Bigo Lottery. Jadi 1 stem itu seharga 1 kupon KOF Bigo Lottery. Oke, kalau gitu sudah jelas ya bagaimana caranya teman-teman bisa mendapatkan stem untuk bisa dipakai di tanggal 22 Agustus nanti. Kalau gitu kita langsung gaskan, kita akan spin KOF dengan 1 kali 1 kali. Karena di sini banyak juga dari kalian yang meminta saya untuk nge-spin 1 kali 1 kali, apakah bisa mendapatkan skin epicnya atau enggak. Oke, kalau gitu kita gaskan guys ya. Alright, kita langsung spin aja 1 kali 1 kali di sini guys, dengan harga pertama 112 diamond di diskon. Akan didiskon setiap hari kalau nggak salah ya. Kalau nggak setiap hari cuma 1 kali diskon doang. Nah, kita dapat emote di sini. Kita spin lagi 1 kali yang seharga 225 diamond. Ini yang kedua kali, kita lihat. Dapat hero fragment. Satu lagi, ini yang ketiga guys. Hero fragment lagi. Ini yang keempat. Hero fragment lagi. Ini yang kelima guys. Hero fragment lagi. Yang keenam. Astaga, hero fragment lagi. Yang ketujuh. Dapat potion magic wheel. Yang kedelapan. Potion lagi. Here we go, ini yang ke-9. Dapat rare skin fragment. Nah, ini yang ke-10. Kita lihat. Dapat ya. Leona. Karena di sini saya belum punya Leona. Dan punya teman-teman yang sudah mempunyai Leona, maka teman-teman akan mendapatkan skin epic random di hadiah event Bingo ini. Hadiah skin epic yang tertera di ini ya. Di event ini ya, kita lihat dulu skin epic apa yang bisa teman-teman dapetin ketika teman-teman sudah mempunyai Leona. Dan teman-teman udah tahu deh, bisa lihat sendiri juga sih ya di prize poolnya ya. Nah, jadi skin epic inilah yang akan teman-teman dapetin ketika teman-teman sudah memiliki skin Leona. Cuman masalahnya, skin epic yang nanti kalian dapat itu bakalan bisa berkesempatan mendapatkan double di sini ya. Jadi memang di event Bingo ini mungkin sistemnya agak pelit gitu ya, dia gak ngasihin kita skin epic yang belum punya. Kalau lagi gak hoki, teman-teman bisa dapat skin epic yang double di sini guys. Jadi semoga nanti di tanggal 22 Agustus kalian tidak dapat skin yang double sih ya. Oke, mungkin ini saja penjelasan tentang bagaimana cara kalian mendapatkan skin Leona gratis. Dan event yang harus kalian selesaikan tuh gampang banget. Teman-teman tinggal login, main dengan teman, kemudian top up 100 diamond menggunakan 220 diamond. Itu worth it sih ya.
untuk mendapatkan satu skin epic di sini guys ya. Oke, kalau gitu kita akan review langsung skin Leona-nya tapi di advanced server karena di ini di original server ya. Kita langsung skip saja ke in game-nya. Oke guys, kita sudah memasuki game-nya di sini dan ini saya main di advanced server. Kenapa? Karena di advanced server itu Karina-nya di-buff guys ya. Nah, jadi yang di-buff itu adalah dari pasifnya di mana true damage-nya naik dari 10 ke 15%. Kemudian cooldown dari ultimate-nya juga naik, guys. Cooldown ultimate-nya berkurang, bukan naik. Naik mah di nerf ya. Oke, okay, nice. Thank you. Dapat 2 buff kita, guys. Mantap, thank you, brother. Dia ambil buff kura-kura. Hajar. Ini ada ulti nih. Nice. Mantap ya. Gak apa-apa, kita assist gak apa-apa, guys. Karena dia udah kasih kita buff merah. Jadi kita harus kasih dia kill, guys, di sini. Nanti kita killnya waktu masuk late game aja di sini guys ya. So, let's go, kita push. Wih, ada Diki. Bomnya sakit. Ngeri bomnya ya. Bentar bro. Santuy bro, kita farming dulu bro. Itu tengah gak ada yang jagain anjir. Tengahnya kosong. Kita harus jaga tengah dulu deh kalau gitu guys. Let's go. Aduh, salah beli. Kebeli sepatu. Bego. Slow. Bisa mah ini, walaupun ada yang AFK bisa nih guys kita guys. Santuy guys ya. Yang penting kita farming aja dulu ini. Ambil buff dulu, santuy. Slow. Ambil buff dulu kita. Tadi saya salah beli item anjir. Oh, udah hidup brodinya guys. Bro, dia udah itu kan game black. Let's go. Kita bantai Karina lagi. Mantap Hilda kita, boy. Let's go, boy. Lompatin, boy. Mantap, boy. Kabur ya. Gimana sih lompatnya tak kirain kena lo. Kabur lo. Lompatnya gak kena loh. Astaga. Ayo kita bantu teman kita. Ya. Barbar nih dia. Barbar. Ayo barbar gak ngotak loh. Mati loh. Kita belum jadi sepatu sih. Jadi masih ini. Gak terlalu kenceng lari kita guys ya. Sini saya pakai ini. Rapid boots guys. Biar kenceng nih movement speed kita. Ayo ambil. Oh gak mau dia, kasih kita guys. Mantap, thank you brother. Itu dong, nah itu kasih kau tuh. Saya gak akan ambil, saya akan gangguin Karinanya. Ininya, Fanny-nya. Saya akan gangguin Fanny-nya. Ah mati lu Fanny. Nice, dapat dua-duanya dia kan. Saya nggak dapat ya gold buff-nya ya. Tak kirain dia yang dapat guys. Anjir, nggak apa-apa lah, yang penting kita dapat kill guys ya. Belakang ada lapu-lapu. Mantap jiwa ya kan. Gila. Aduh, sorry bro. Aduh, kita curi kill dia bro. Aduh, ya udah deh, kita nggak usah ngambil kill dia lagi guys ya. Sorry ya. Yuk, kita ke atas ya. Atasnya sampai nggak ada yang jagain anjir. Sampai bolong gitu. Ini nih. Ini gak ada buff dia nih ya. Ayo, sekali lagi lu gesek mati lu. Aduh. Ampun. Pak. Buff biru saya, Pak. Tolonglah, Pak. Anjir. Oh, dapat. Dapat kita, guys. dia yang retreat kita yang dapat guys. Ah tembak tuh pak, tembak. Gak ada obat tuh Laylanya. Basic banget sekarang basic attack Layla guys. Suara basic attacknya terlalu keras itu si Laylanya. Ayo kita hajar lagi Karinanya yuk. Kasih ini kill, gak berani dia mundur ke ini dia, ke jungle. Ini bro, di jungle dia bro. Ambil buff. Oh gak ada. Oh ke tengah ya.
Kepengar ya, anjir, mantep. Ya pula-pula ini Brody kita kena cituk. Wah, Hilda-nya apa nih Hilda-nya? Hilda-nya udah ini nih, mancing-mancing musuh deh guys. Hilda-nya udah mancing-mancing musuh. Kita ambil buff turtle dulu ya kan. Ayo dipush, dipush, tower-nya dipush. Bisa ini kita menang ya kan. Widih, datang di pengganggu ya. Datang ini pengganggu. Aduh, gak dapet. Ini gua ulti nih. Ups, santuy. Ups, santuy. Ini gua ulti mati nih. Ups, santuy. Set, santuy. Ada Fanny. Mundur dulu kita. Sabar, Pak. Sabar. Yang penting kita dapat kill. Walaupun tadi turtle-nya kita gak dapat curi. Bebek banget ya. Kita kecepatan ininya, letrinya guys. Aduh, gak apa-apa lah guys, mereka dapat duit tambahan. Gak jadi pulang lah kita. Farming aja lah nyuri ini. Mati lo, mati lo, mati lo. Ayo lo, mati lo, mati lo, mati lo. Tuh kan, true damage yang kita berikan tuh makin gede guys. Jadi setelah 2 kali basic attack ketiganya kita akan memberikan true damage. Dan di sini naiknya sampai 15%. Bayangin 15% true damage ditambah item kita lagi di sini ya kan. Itu benar-benar gede banget true damage yang kita berikan. Sekarang udah worth it nih. Teman-teman udah dapat skin Karina Leona, di buff lagi ya kan. Auto meta lah ini. Auto meta lah, bro. Ah, makan tuh. Makan tuh ya kan. Mantap ya. Ini benar-benar mantul sih. Pak, Pak, buff biru saya, Pak. Aduh, Pak. Pelit banget lu, Pak. You kill, you AZ katanya. Aduh. Ini nih. Udah saling ini ngejek-mengejek mereka, guys ya. Tuh, AZ, AS, ABC, FG. Belajar abjad. Gila. Gak ada obat kita nyampa guys. Ini mati sih. Giginya kalau dapat mati sih itu. Giginya, aduh. Saya kena flame shoot. Ini Karina yuk. Karina, 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 Karina. Oh, gak berani dia. Gak berani dia. Udah. Kita mundur. Apa itu? Turtle ya? Buat gua ya? Yakin tuh. Buat gua. Gua ambil ya. Aduh, kecepatan kita. Kecepatan kita lettering ya guys. Come with friend, katanya. Wah ini seru guys. Ini seru ya guys. Kalau udah ada chatting-chatting kayak gitu, wah seru. Santuy. Wah ada bantuan dia, ada bantuan. Gak bisa guys. Waduh langsung digeng dong. Nah kasih tahu. Nah itu dong. Paninya. Ini lagi. Maniak kah tuh? Hah? Untung kagak sapek ini ya. Gila, skin Leona kita. Bukan kaleng-kaleng guys ya. Memang damage-nya udah gede banget sekarang guys. Gak ada obat lagi sih Karina sekarang guys ya. Gara-gara di buff, damage-nya jadi gede banget. Gila, kita one hit lagi guys. Kita one hit si Layla guys. Oh tuh, keburu mati. Keburu mati. Ini gak bisa one hit sih. Si lapu-lapu terlalu tebal guys. Gak bisa di one hit. Yang bisa di one hit itu Digi ya. Digi, kemudian Karinanya sama si ininya nih, si Fanny-nya nih. ada Indonya loh musuhnya tuh. Emang ada ini Myanmar-nya guys. Gak ada Myanmar. Ah tuh. Ini bisa one hit nih sebenarnya. Loh, kok mati teman kita? Aduh, gimana sih teman kita kok mati? Nah, ini udah keluar nih, udah keluar nih. Aduh, mati saya, Pak. Terlalu barbar, Pak. Kita ngejar giginya tadi gak dapat. Aduh, suwe. Salah kita terlalu nafsu kita, guys. Santuy, Pak. Slow, yuk. Let's go. Wih, gila double kill anjir. Perasaan tadi gue ngincar si Karinanya doang lah. Siapa yang mati tuh double kill? Si lapu-lapunya. Astaga. Gila damage kita gede banget di sini guys. Mantap guys. Oke, di mereka gak berani keluar sih. Jangan terlalu barbar, Pak. Aduh, Pak. Mundur, Pak. Pak, mundur, Pak. Anjir, double kill dong. Triple kill nih.
Ah, gak mati dia. Ah, mati saya, Pak. Ah, tidak. Anjir. Dikit lagi, guys. Astaga. Oh, astaga. Padahal Karinanya juga sekarat loh tadi loh. Paninya sudah mulai emosi, guys. Sudah mulai ngebacot-bacot dia paninya. Cuman dia ngebacotnya nggak pakai bahasa kasar sih. Mau kita report juga nggak bisa, ya kan? Kita biarin aja, nggak usah di-report lah, guys. Sabar, bro. Sabar, bro. Tungguin saya, bro. Gila, diratain mereka, guys. Sabar, 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 sabar. Yuk, yuk, yuk. Let's go. Rata nih, rata nih. Rata nih, rata nih. Rata, guys. Karina kita gila damage-nya, guys. Ini juga nih, rata nih. Jir, mana lagi, ayo. Yalah, end aja lah kelamaan. Bosen. Karina kita udah OP di sini, guys. Bosen, guys, ya. Oke, guys, jadi ini dia review skin Karina yang bakalan kalian dapetin di tanggal 22 nanti. Jangan lupa login tanggal 22 dan selesaikan semua questnya untuk mendapatkan stem yang bisa kalian pakai untuk nge-spin atau nge-draw event Bingo KOF tersebut, sehingga kalian bisa mendapatkan skin Leona, Karina ini, ataupun skin epic kalau kalian sudah punya Leona. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe tentunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.